Sahabat semuanya, selamat datang di History Nusantara. Tonton video ini sampai habis ya, agar kalian tidak salah paham. Sebelumnya jangan lupa untuk like, komen, subscribe dan share, supaya konten ini semakin berkembang dan banyak yang menerima manfaatnya. Terima kasih. Kesultanan Aceh yang didirikan pada tahun 1496 pernah dipimpin oleh 4 orang perempuan. Para pemimpin perempuan tersebut memerintah Kesultanan Aceh secara berurutan, mulai dari Sultanah Safiatuddin, tahun 1641 sampai tahun 1675, Sultanah Naqiatuddin, tahun 1675 sampai tahun 1678, Sultanah Zakiatuddin, tahun 1678 sampai tahun 1688, dan Sultanah Zainatuddin, tahun 1688 sampai tahun 1699. Masa kepemimpinan mereka diwarnai konflik politik. Hal itu disebabkan oleh tradisi yang mengharuskan laki-laki yang wajib menjadi pemimpin. Selain itu, hukum Islam juga menjadi dasar mengapa perempuan dilarang menjadi pemimpin. Namun, faktanya keempat perempuan tersebut mencatatkan sejarah sebagai pemimpin salah satu kerajaan Islam terbesar di masanya. Sultanah Safiatuddin. Safiatuddin lahir di Aceh pada tahun 1612. Ia adalah anak tertua dari Sultan Iskandar Muda. Ia diberi nama oleh Sultan Iskandar Muda Putri Sri Alam dengan gelar Safiatuddin Tajul Alam. Setelah kematian Sultan Iskandar Muda pada tahun 1641, muncul gejolak dalam mencari pengganti pemimpin Kesultanan Aceh. Gejolak tersebut berhasil diredam oleh Nuruddin Ar-Raniri. Ia berpendapat bahwa kualitas seperti amanah, adil, dan memiliki keluasan ilmu ada dalam Safiatuddin. Berkat Nuruddin Ar-Raniri, Safiatuddin akhirnya naik tahta dan menjadi Sultanah Kesultanan Aceh pada tahun 1641 dan mendapat gelar Tajul Alam Safiatuddin Shah. Safiatuddin memiliki beban warisan kejayaan yang sangat berat. Hal itu didasarkan pada kejayaan Aceh di era kepemimpinan ayahnya, Sultan Iskandar Muda. Di masa kepemimpinannya, Aceh membangun aliansi dan mencari dukungan untuk memperkuat kedaulatan. Bahkan diplomasi yang diusung oleh Safiatuddin berhasil mencegah Aceh dari invasi bangsa asing. Sebagai pemimpin Kesultanan Aceh, Safiatuddin juga memikirkan kemajuan ilmu pengetahuan dan budaya. Ia tercatat memajukan Jami Baitur Rahman di Banda Aceh. Safiatuddin juga membangun berbagai pesantren di seluruh wilayah Kesultanan Aceh. Sultanah Safiatuddin juga membuka lembaga pendidikan bagi perempuan yang kemudian membuka kesempatan kaum hawa untuk turut andil bekerja di berbagai profesi yang memungkinkan. Bahkan di era kepemimpinan Safiatuddin, Majelis Mahkamah Rakyat tak melulu diisi kaum lelaki. Perempuan diberi kesempatan masuk di parlemen tersebut. Kesultanan Aceh di era kepemimpinan Sultanah Safiatuddin bisa dibilang mengalami kemajuan di bidang politik, budaya, dan ilmu pengetahuan. Hal itu merupakan pengabdian dan kerja keras sebagai pemimpin perempuan. Sultanah Safiatuddin akhirnya turun tahta pada tahun 1675 karena meninggal dunia pada usia 63 tahun. Sultanah Naqiatuddin. Sultanah Naqiatuddin merupakan anak dari Malik Radiat Shah yang berasal dari Aceh. Ia memiliki nama kecil Putri Naqiah. Tidak diketahui kapan Naqiatuddin Nurul Alam lahir. Namun ia memimpin Kesultanan Aceh setelah meninggalnya Sultanah Safiatuddin. Naqiatuddin resmi menjadi pemimpin Kesultanan Aceh pada tanggal 23 Oktober tahun 1675 setelah Sultanah Safiatuddin meninggal dunia. Ia naik tahta dengan gelar Seri Ratu Nurul Alam Naqiatuddin. Di awal pemerintahannya, Sultanah Naqiatuddin harus menghadapi ancaman dari dalam maupun luar negerinya. Ancaman yang datang dari luar adalah adanya bangsa Inggris, Portugis, dan Belanda yang ingin menguasai jalur perdagangan Selat Malaka dan pantai barat Sumatera. Sedangkan dari dalam negeri, ancaman datang dari kaum Wujudiyah yang menganggap Kesultanan Aceh telah menyimpang dari ajaran Islam. Kaum Wujudiyah menghendaki Kesultanan Aceh dipimpin oleh laki-laki lagi.
Selain itu, mereka juga melakukan sabotase dengan membakar kota Banda Aceh. Tantangan di awal pemerintahannya ini membuat Sultanah Naqiatuddin kesulitan untuk membangun perekonomian rakyat. Namun, ia selalu berusaha agar bisa keluar dari persoalan yang menghadang jalannya pemerintahan. Salah satu cara yang dilakukan Sultanah Naqiatuddin adalah menyempurnakan Kanun Al-Asyia atau Adat Mekuta Alam. Kanun Al-Asyia ini merupakan undang-undang dasar kerajaan untuk menekan oposisi. Pada akhirnya, Sultanah Naqiatuddin meninggal dunia pada tahun 1088 H atau 1678 di Banda Aceh. Sultanah Zakiatuddin Inayat Shah. Menurut ulama besar Aceh, Nuruddin Ar-Raniri, dalam kitabnya Bustanus Salatin, Sultanah Zakiatuddin memiliki nama kecil Putri Raja Setia binti Sultan Muhammad Shah. Zakiatuddin merupakan ratu atau sultanah ketiga dalam sejarah Kesultanan Aceh Darussalam. Ia menggantikan Sultanah Naqiatuddin Shah yang turun tahta pada tahun 1678. Zakiatuddin dilantik menjadi Sultanah Aceh pada tanggal 23 Januari tahun 1678. Setelah dilantik menjadi Sultanah Aceh, Zakiatuddin mendapat gelar Paduka Seri Sultanah Inayat Shah Berdaulat Zil Allah Fir Alam. Pada tahun 1683, Sultanah Zakiatuddin menerima Al-Haji Yusuf Ekodri, seorang utusan Raja Syarif Barakat dari Mekah, Arab Saudi. Al-Haji Yusuf kagum dengan Aceh yang indah dan permai. Selain itu, Al-Haji Yusuf juga kagum karena Aceh memiliki banyak saudagar. Di sisi lain, Zakiatuddin sebenarnya sangat tegas. Salah satu bentuk ketegasan Sultanah Zakiatuddin dalam menjaga kedaulatan Kesultanan Aceh terlihat pada tahun 1684. Pada tahun itu, Inggris datang dan meminta izin untuk mendirikan kantor perwakilan dagang dan membangun benteng di Aceh. Namun, permintaan tersebut ditolak oleh Sultanah. Sultanah Zakiatuddin mengatakan bahwa Inggris boleh berdagang tapi tidak untuk membangun benteng sendiri. Utusan Inggris yang menghadap ke Sultanah mencatat bahwa saat itu, pemimpin Aceh tersebut berusia sekitar 40-an dan memiliki fisik yang tegap dan suara yang lantang. Sultanah Zakiatuddin memimpin Kesultanan Aceh Darussalam selama 10 tahun, mulai tahun 1678 hingga 1688. Ia kemudian meninggal dunia pada tanggal 3 Oktober tahun 1688. Tampung kepemimpinan Aceh kemudian diteruskan oleh Zainatuddin Kamalat Shah. Sultanah Zainatuddin. Sultanah Zainatuddin Kamalat Shah berasal dari keluarga Sultan Aceh. Namun tidak diketahui secara pasti ia keturunan Sultan yang mana. Sejarawan Aceh, M. Gade Ismail dan Rusdi Sufi mengungkapkan bahwa silsilah Sultanah Zainatuddin terdapat perbedaan. Ada yang menyebutkan ia adalah anak angkat dari Sultanah Safiatuddin, perempuan pertama yang memimpin Kesultanan Aceh. Riwayat lain menyebutkan bahwa Sultanah Zainatuddin merupakan adik dari Sultanah Zakiatuddin. Di era kepemimpinan Sultanah Zainatuddin dipenuhi dengan intrik internal Kesultanan Aceh. Hal ini disebabkan oleh kelompok bangsawan Aceh yang tidak menginginkan perempuan sebagai pemimpin. Salah satu alasannya adalah, menurut kelompok bangsawan, Islam melarang perempuan menjadi pemimpin. Meski Sultanah Zainatuddin sudah resmi menjadi pemimpin Kesultanan Aceh Darussalam, kelompok bangsawan berusaha mencari celah untuk melengsarkannya. Salah satu caranya adalah dengan meminta fatwa ke Mekah terkait hukum seorang wanita menjadi pemimpin. Dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa perempuan haram hukumnya menjadi pemimpin. Munculnya fatwa tersebut kemudian memicu perdebatan yang akhirnya berimbas pada ruang politik Kesultanan Aceh. Meski terdapat konflik politik di internal Kesultanan Aceh, Sultanah Zainatuddin tetap melaksanakan kewajibannya sebagai pemimpin kerajaan. Salah satu contohnya adalah hubungan dagang yang dilakukan Aceh dengan Perancis pada tahun 1695. Aceh juga berdagang dengan Inggris melalui East Indian Company, EIC.
Di era kepemimpinan Sultanah Zainatuddin, ia mengeluarkan mata uang emas atau dirham. Meski berhasil melakukan hubungan dagang yang menguntungkan bagi Kesultanan Aceh, konflik politik di dalam Kesultanan Aceh terus terjadi. Konflik tersebut berlangsung hingga Sultanah Zainatuddin Kemalat Syah dilengserkan. Ia dilengserkan dari jabatannya sebagai pemimpin Kesultanan Aceh Darussalam pada bulan Oktober tahun 1699. Setahun kemudian, pada tahun 1700, Sultanah Zainatuddin Kemalat Syah meninggal dunia. Kesultanan Aceh kemudian dipimpin oleh pria keturunan Arab, yakni Sultan Badrul Alam Syarif Hasyim Jalam Ad-Din. Sekian video kali ini, terima kasih telah menonton sampai habis. Jangan lupa nonton video kami lainnya ya, dan bantu kami dengan cara like, komen, subscribe dan share ya. Kasih tahu di kolom komentar, konten sejarah apa lagi yang ingin kalian ketahui. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.